Halo Bolo, kembali lagi di channel Andri Seminar yang gak pernah ikut seminar. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang menyegrek rangka bosku. Rangka ini rangka Mega Pro bosku. Akan saya segrek menjadi ala-ala K2 bosku ya. Jadi ini, nah di sebelah sini nanti di gerinda bosku, di pot, di cepot bawahnya ini lalu di gerinda dan diukur bosku ya. Karena di sini tidak menggunakan rangka original bosku. Wis nganggur rangka Mega Pro apa-apa bos, iki engko tak segrek bosku ya. Oke, siap. Seperti apa caranya? Simak terus di video ini, bosku. See you dan enjoy. Oke Bolo, setelah bawahnya yang terlepas lalu kita ukur untuk apa itu penyegreannya bosku ya, atau penggerindaan dari atas ke bawahnya itu bosku. Oke, setelah itu kita ukur dari atas ke bawah bosku. Di sini saya menggunakan ukuran 0,5 cm atau 5 mili bosku. Nah oke, kita ukur dari sini bosku ya, dari atas. Jangan sampai tugel bosku, karena nanti yo karena tugel yo wis angel bos masang ini butuh itu di atur asetik nu bos ya. Dan di sini sudah saya ukur bosku, ini ukurannya ya tadi 5 mili bosku atau 0,5 cm itu bosku ya. Setelah itu langsung saja kita gas gerinda bosku dan kita pepetkan. Oke, seperti apa caranya, simak terus di video ini bosku. See you dan enjoy.
Oke bosku, dan seperti ini hasil setelah kita gerenda bosku ya. Jadi ini yang tadi 5 mili itu bosku, nanti kita mundurkan sampai mepet bosku. Dan seperti apa cara pemundurannya, simak terus di video ini bosku. Di sini saya menggunakan apa itu, cantolan sing gue bau tuh bos, toko bangunan nono bos ini bos. Nah ini kita oleh noban, terus karo tak oleh noneng pangkon mesin bosku. Dan untuk pengencangannya ini cukup menggunakan tangan saja bisa kok bos, ini enteng sekali bos, tenan. Nah nyantol yang ini bosku ya, dan kita putar sampai tadi yang masih jepongnya mengonge jadi minggu bosku. Nah lagi oke, bisa diperhatikan bos, siap. Oke bosku, di sini saya pasang tangki dan joknya untuk pengemalan bosku, supaya pas atau tidaknya itu terlihat bosku ya. Dan di sini saya juga menambahkan penguat dari besi bosku, dan penampakannya seperti ini bosku. Nah seperti ini bosku, yang tadi saya mal menggunakan kardus bosku. Dan contoh pemasangannya nanti seperti ini bosku, dan ini nanti langsung dilas bosku ya. Jadi untuk penguat tambahan ini bos, nek mau tutup tok jani kuat bos, tapi ben saya luwih kuat bosku, biar mengantisipasi terjadinya keceklean siap. Oke bosku, seperti apa hasil akhirnya, simak terus di video ini bosku. See you dan enjoy. Oke bosku, setelah tahanannya tadi sudah dilas dan bagian bawahnya itu juga sudah dilas, kita sesuaikan untuk tutup bawahnya bosku. Di sini untuk penyesuaiannya gampang bos, tinggal di gerenda tipis di bagian yang kayaknya ini loh bos. Nah kayaknya ini dilus bosku ya, karena retak mundur jadi gini nabrak bos, nekat dilus. Oke siap, dan bawahnya ini juga diambak nih loh bos, diundur nih maksudnya. Mergo mang kan tene rada mundur bosku ya. Jadi yo otomatis iku ini melok nubruk bos. Oke, dan langsung saja kita las seperti itu bosku, dan selamat menonton bosku. See you dan enjoy.
bosku, di sini sudah selesai dan tadi juga sempat hujan deras bosku ya. Jadi saya pinggirkan lagi motornya bosku karena di sini saya tidak punya tempat bosku ya. Oke, dan di sini seperti ini hasil akhirnya bosku. Di sini sudah saya plus full dan ini sudah kuat bosku ya. Nah, seperti ini penampakannya bosku. Ini sudah mantap, untuk tataan beloknya juga sudah sip bosku. Dan ini juga apa ya, ditumpahi gue mengkok malah inting bos, tenan. Dan oke, sekian konten kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bosku. See you dan enjoy.